kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Adapun agenda sore hari ini adalah mengklarifikasi atas pemberitaan yang kami anggap ada hoax, bahwa adapun alat kegiatan musda kemarin itu pada tanggal 22 dan 23 Desember 2020 bertempat di stadion ada itu jelas sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian ada pun kegiatan tersebut sebelum memasuki persidangan jelas ada rapid test. Sebelum ada muncul hasil rapid test, peserta pun tidak boleh diperkenankan. Mungkin ada beberapa rekan-rekan media pun yang mau masuk itu dibatasi. Adapun kegaduhan, saya pikir itu lumrah dalam demokrasi. Itu hanya hitungan detik dan itu hanya perselisihan pendapat. Kenapa kemudian terjadi kegaduhan itu memang karena memang keamanan dari panitia bertindak represif, mengingat memang segala sesuatu yang bersifat memancing harus segera dilerai, dibawa keluar korupsi. Sore hari ini saya ketua panitia Rita Tarigan Astro didampingi ketua SC Bung Hidai, ada rekan SC juga Bung Basan, ada Bung Fajar, ada Bung Bimari atau Blonceng, menyampaikan kepada rekan-rekan pers bahwa pemberitaan yang selama ini diberitakan oleh beberapa media yang disampaikan oleh oknum itu adalah pemberitaan hoax, itu tidak benar. Bahwa saya tegaskan sore hari ini musda itu jelas-jelas mengedepankan protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh Ketua SC Bidai sebagai mempertegas bahwa penyelenggara musda jelas-jelas menggunakan aturan main yang bersifat protokol kesehatan. Mungkin itu. Ada beberapa yang coba saya tambahkan dari SC bahwasanya dalam pandangan SC hari ini bicara musda itu pengamatan SC itu bicara proses itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi aturan di pemerintah Kota Bekasi. Dalam proses bicara persoalan tempat, kenapa kemudian kita memakai tempat di stadion itu, salah satunya penempatan itu kita untuk memenuhi syarat prokes, protokol kesehatan. Kenapa kemudian kita nggak pakai gedung-gedung yang lain, kenapa kita pakai stadion yang memang kita anggap itu sebagai ruang terbuka. Itu bagian dari memang niatan kami untuk memenuhi standar prokes. Bicara persoalan kepesertaan itu pun kita batasi. Untuk teman-teman OKP itu hanya satu mandat. Satu OKP itu satu mandat, jadi nggak boleh lebih dari satu mandat. Saya pikir apa yang disampaikan sama Bung Ari Castro bicara pasal pemberitaan itu kami anggap itu tidak benar. Karena dari awal, tahapan awal, kenapa kemudian kita coba meyakinkan pemerintah daerah Kota Bekasi ataupun kita meyakinkan teman-teman dari kepolisian bahwasanya kita siap melaksanakan musda itu dengan syarat atau standar protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Bicara persoalan beda pendapat yang teman-teman media lihat atau yang sudah tersebar itu, saya pikir itu hanya dinamika kecil, hanya beberapa peserta yang memang beda pendapat yang kemudian teman-teman dari panitia coba melerai, yang kemudian itulah saya pikir bicara musda KNP itu saya pikir itu hal biasa, karena mungkin karena momen COVID ini akhirnya menjadi luar biasa. Tapi saya pikir secara umum pelaksanaan musda KNP itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan teman-teman yang ada di forum dan menghasilkan Mardhani Ahmad sebagai ketua terpilih. Sampai proses terpilihan pun semuanya berjalan kondusif dan aman. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan.
mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kesadaran kita bersama bahwa apa yang dituduhkan ke panitia itu tidak benar. Sekali lagi saya tegaskan, pemberitaan yang kemarin itu adalah pemberitaan hoax, mungkin kira-kira itu. Terima kasih.